Bioskop Pasifik merupakan salah satu bangunan tua yang berada di wilayah Kota Sumedang. Lokasinya berada di pinggir Jalan Prabu Geusan Ulun dan berdekatan dengan Jembatan Cipeles. Tepatnya, di sebelah selatan aliran Sungai Cipeles yang membelah Kota Sumedang. Gedung bangunan ini dimiliki oleh dan menjadi aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan catatan sejarah, sebagaimana disajikan oleh Tribun Jabar, bangunan gedung bioskop Pasifik didirikan oleh seorang saudagar kebangsaan Belanda, yaitu Menir Bose, pada tahun 1928. Selain mendirikan bioskop Pasifik, dia juga mendirikan sejumlah bioskop lainnya yang berlokasi di Tatar Pasundan. Gedung bioskop Pasifik ini kemudian diresmikan oleh Bupati Sumedang kala itu, Dalem Surya Sumantri. Dengan adanya gedung bioskop Pasifik ini menjadikan sebagian sarana hiburan rakyat yang paling modern saat itu di wilayah Sumedang. Bioskop Pasifik ini biasa digunakan untuk memutar dan menampilkan berbagai jenis film bisu. Pada awal berdirinya, bioskop Pasifik sempat menjadi sumber ketegangan organisasi masyarakat pada waktu itu, yaitu antara Serikat Rakyat dan Serikat Hijau atau Hejo. Gara-gara Serikat Rakyat ditolak untuk menggelar rapat di Bioskop Pasifik, anggota Serikat Rakyat dilarang menonton dan menghalang-halangi warga untuk menonton juga. Untuk meningkatkan pengunjung, pengelola bioskop memberikan diskon kepada Serikat Hejo atau Hijau. Anggota Serikat Rakyat kemudian meminta mendapatkan potongan harga juga, namun ditolak. Akhirnya, anggota Serikat Rakyat ngamuk dan menyerang pengelola dan menjaga bioskop. Perkelahian ini diketahui oleh warga masyarakat yang terdapat di pasar seberang Sungai Cipeles yang kemudian membantu melawan anggota Serikat Rakyat. Anggota Serikat Rakyat dilarang mengulangi keributan jika tidak ingin dihukum. Menginjak pada tahun 1942, ketika penjajahan Jepang datang, Bioskop Pasifik berubah menjadi tempat pertunjukan kesenian tradisional. Kesenian tradisional Sunda seperti wayang golek, sandiwara, ketuk tilu dipentaskan di gedung ini. Ketika itu, gedung ini namanya diganti dari Bioskop Pasifik menjadi Gedung Sakura. Ketika Indonesia merdeka, gedung ini dikembalikan fungsinya sebagai sarana pertunjukan film oleh pemerintah. Film yang diputar masih sama jenisnya dengan jenis film sebelumnya, yaitu film bisu. Perbedaannya adalah, sebelum pemutaran film, biasanya ditampilkan dulu musik tradisional dog-dog. Untuk nama gedung diubah dari Gedung Sakura ketika zaman penjajahan Belanda menjadi Bioskop Cahaya. Dan namanya berubah kembali menjadi Bioskop Utamaya. Pada tahun 1977, seorang pengusaha bioskop daerah, yaitu Haji Didi Kusnadi, mengambil alih pengelolaan gedung bioskop ini. Nama gedungnya dikembalikan ke nama asal, yaitu Bioskop Pasifik. Setelah itu, bioskop ini biasa memutar film-film yang sedang ngetren, namun hanya bertahan sampai dekade 1990-an. Karena pada saat itu, industri perbioskopan kalah bersaing dengan munculnya Cineplex serta peredaran VCD. Pengunjung yang sengaja menonton film di bioskop pada saat itu semakin berkurang. Dan akhirnya, Bioskop Pasifik dikembalikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah vakum beberapa waktu, pada tahun 1997, pemerintah Kabupaten Sumedang sempat mengajukan permohonan untuk mengelola Bioskop Pasifik. Namun entah bagaimana nasibnya. Pada tahun 2000-an, gedung Bioskop Pasifik disewa oleh jaringan retail Duta Pasaraya. Kemudian bangunannya dirombak dijadikan toko pakaian dan buku. Gerbang yang terbuat dari besi pun dibongkar. Begitu juga dengan tiket tempat penjualan karsis dibongkar juga. Lantai ruangan yang menurun juga dijadikan menjadi datar. Setelah selesai periode penyewaannya oleh Duta Pasaraya, pada tahun 2011, bangunan Bioskop Pasifik diubah kembali menjadi tempat karaoke. Perubahannya bukan hanya fungsi, namun ruangan-ruangan di dalam juga berubah. Ruangan yang dijadikan tempat karaoke dipusatkan di lantai 2, sementara lantai 1 mementaskan berbagai kesenian Sunda. Kemudian, namanya berubah menjadi Pasifik Hariring atau PAHA. Ruangan karaoke-nya terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 3, kelas 2, dan VIP.
Berbagai sumber menyebutkan salah satu syarat sebuah bangunan bisa disebutkan sebagai cagar budaya adalah bangunan tersebut paling tidak harus berumur 50 tahun. Berbicara tentang cagar budaya, tentunya kita harus berbicara tentang suatu yang harus dijaga eksistensinya, dijaga orisinalitasnya, serta keberadaannya sebagai sebuah warisan dari masa lalu untuk generasi mendatang agar mereka mengetahui tentang perjalanan sejarah daerah dari masa ke masa melalui cagar budaya tersebut. Bioskop Pasifik atau sekarang disebut dengan Pasifik Hariring adalah salah satu bangunan tua di Kabupaten Sumedang yang letaknya berada di pusat kota Sumedang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan Bioskop Pasifik ini dibangun pada tahun 1928. Melihat rentang waktu, jika melihat salah satu persyaratan seperti yang terjadi setelah disebutkan, kita semua mungkin sependapat bahwa bangunan ini sudah bisa dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya di Sumedang, karena umurnya bahkan lebih tua dari umur Republik Indonesia. Dan itu berarti bangunan ini harus dijaga dan dilindungi serta dihindarkan dari hal-hal yang semata untuk komersial. Masyarakat Sumedang sendiri banyak yang menyayangkan alih fungsi bangunan ini, karena tentunya semua merasa memiliki bangunan ini sebagai sebuah peninggalan heritage yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sumedang.